Kita juga nak mendoakan agar mereka yang terjejas banjir khususnya di Pantai Timur, Kelantan dan juga Terengganu agar dapat bertabah dan juga memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa tempatan yang dalam usaha penyelamatan dan juga usaha untuk memindahkan mangsa-mangsa terjejas. Baik, kita bersama dengan tetamu di talian untuk membawakan perkembangan banjir di Kelantan iaitu Penguasa Kanan Bomba 2 Muhammad Wildan Azhari, Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Negeri Kelantan. Assalamualaikum, selamat pagi tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Jadi tuan, mungkin perkembangan awal yang nak dikongsikan bersama kami pada pagi ini. Okey, terima kasih. Jangan sampai pagi Malaysia. Ya, saya. Okey, antara perkembangan awal yang saya ingin kongsikan adalah daripada segi pusat pemindahan sementara, bacaan paras air, menunjukkan penurunan. Pada hari ini sahaja, last kali pada pagi ini, jam 8 pagi, hanya dua tanah jajahan terdapat pusat pemindahan sementara dengan total tumpat di tanah jajahan tumpat sebanyak 7 dan pasti emas 14, menjadikan kita punya penurunan yang amat mendadaklah daripada pusat penempatan sementara ni. Dia sebenarnya untuk keadaan banjir atau bencana banjir di Kelantan ni, dia kalau kita lihat Kelantan ni terdiri daripada tiga sungai utamalah, iaitu Sungai Kelantan sendiri, Sungai Golok dan Sungai Semerak. Jadi bila kita semak daripada paras air yang masih menunjukkan amaran bahaya adalah Sungai Golok. Okay. Dengan bacaan yang terakhir 9.63, namun berlaku penurunan kalau banding daripada 30 hari bulan 11 2019 yang lalu. Okey. Baik, dalam hal ini tuan, bagaimana strategi dan juga operasi bagi pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat dan dalam proses untuk menangani masalah-masalah yang berbangkit ataupun mungkin saban hari ada masalah-masalah baru yang melibatkan mangsa-mangsa yang terjejas dengan banjir tuan? Betul, itu betul. Sebenarnya daripada segi strategi kita daripada pihak bomba, di peringkat jabatan sendiri, Jabatan Bomba sendiri, kita telah membuka 3 bilik gerakan utama, iaitu di peringkat negeri, di peringkat zon 1 Kota Baru dan zon 2 di Macang. Kalau tengok daripada persediaan di negeri sendiri, iaitu di peringkat tanah jajahan, peringkat SUK, PKTK, posuan tempat kejadian telah dibuka di 10 tanah jajahan di Kuala Krai, Rantau Panjang, Pasir Mas, Macang, Tanah Merah, Pasir Putih, Ketereh, Tumpat, Kalang Kubur dan Bacok. Dan kalau lihat di sini juga, malahan 3 PKTK yang dibuka di peringkat negeri ini adalah di Balai Bomba sendiri, iaitu di Rantau Panjang, Pasir Putih dan Ketereh. Jadi kalau tengok daripada strategi kami pula, antaranya selain daripada pembukuan cuti adalah kita kumpulkan semua keanggotaan dan logistik yang kita ada. Baik. Kalau ikutkan total daripada bomba sendiri, dari peringkat PSM, pegawai tetap, pegawai sepenuh masa, pegawai pembantuan dan PBS, kita ada total lebih kurang 1,503 orang. Dan dari segi logistik pula, selain daripada lori dan bot yang sedia ada di negeri, kita juga menerima bantuan daripada negeri-negeri berdekatan. Perak dengan lorinya, Pulau Pinang, Kedah. Yang terbaru semalamlah Terengganu menghantar 3 lagi lori. Setelah saya dimaklumkan bahawa diorang, pusat pemilihan diorang telah tutup sepenuhnya, maka saya pinjam, minta mohon bantuan 3 biji lori daripada mereka. Okey. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Baik. Yang berbanding yang berkaitan kes mangsa tu, setakat ini hanya ada 2 lah mangsa yang kematian lah di sepanjang musim banjir ini. Yang pertama kanak-kanak yang pernah saya maklumkan sebelum ni di Pasir Putih. Yeah. Dan yang terbaru adalah Zulkifli Yaakob, 21 tahun ni, dia terkena renjatan elektrik lah. Jadi inilah antara benda yang kita perlu sentiasa beri perhatian. Baik, tuan, situasi banjir ini memang sememangnya fenomena alam yang kita tak boleh nak elak. Jadi apa yang perlu kita buat adalah mencegah daripada berlaku perkara yang tidak diingini. Jadi apa mungkin nasihat terbaik yang ingin disampaikan kepada mereka yang menjadi mangsa banjir di kawasan-kawasan mereka? Okey, baik. Terima kasih. Pertama sekali, antara nasihat ataupun gerakan yang diberikan adalah sekiranya diberi arahan untuk berpindah oleh agensi yang bertanggungjawab, agensi keselamatan, minta untuk berpindah dengan kadar yang segera. Sebabnya, contohlah kita masa-masa pindah ni ada yang warga emas, OKU, ada ibu mengandung. Jadi ini yang kadang memerlukan penelitian yang lebih rapi dalam proses pindahan itu. Dan antara yang keduanya adalah minta kerjasama juga ibu bapa untuk pantau anak-anak. Saya tahu mereka sudah terbiasa dengan fenomena banjir ini, tapi pemantauan yang lebih teliti perlu diberikan daripada aspek keselamatan. Baik-baik kita ada dengar pasal kes kejadian elektrik, kejadian seorang anak-anak mengikut pakciknya memukat. Jadi benda ini yang antara risiko.
Antara ada juga yang kami nak cuba ni adalah kalau boleh hadkanlah aktiviti. Baik. Pergerakan waktu malam. Kalau boleh jika tidak perlu itu, janganlah tinggalkan rumah. Baik. Dan hanya pulang ke rumah apabila disahkan selamat. Okey. Pihak yang bertanggungjawab. Baik. Baik, terima kasih Tuan. Satu nasihat dan juga perkongsian yang cukup baik untuk sama-sama dikongsikan dan juga ditekuni oleh semua, khususnya bagi mereka yang terjejas dengan banjir. Terima kasih sekali lagi kepada Penguasa Kanan Bomba 2 Muhammad Wildan Azhari, penolong pengarah bahagian operasi JBPM Negeri Kelantan. Diharapkan agar mangsa dan juga keluarga mereka yang terjejas dengan banjir bertenang dan juga mendapat arahan selanjutnya daripada pihak berkuasa. Yeah.